Ayahanda dibarisi di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, dan Ayahanda duduk rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kehadiran pada petang ini sudah menampakkan satu bentuk keyakinan yang kita boleh pergi jauh. Komitmen yang masing-masing buat, ada yang daripada jauh, ada yang waktu ini bertugas tetapi telah menyediakan ruang untuk hadir di sini. Terlebih dahulu, kami mengucapkan syabas dengan kehadiran yang kita ada. Kita consider kehadiran yang pada kali ini satu kehadiran yang berjaya. Ya. Dan apa tujuan kita hadir pada hari ini? Tidak lain tidak bukan, kita pun dah berkongsi niat dan tujuan di dalam dalam laman WhatsApp. Dan apa yang sempat kita bincangkan di situ akan dibincangkan dengan lebih detail, di mana kami 8 orang adik-beradik akan memikirkan sesuatu yang berfaedah yang dapat kita zahirkan dengan pembentukan koperasi Said Arifin Berhad. Kalau kita nak tengok logo dia pun dah hampir-hampir tu, ya. Walaupun ada yang kata 100 plus, ya. Jadi kita dah boleh nampak dia punya gahnya, ya. Gahnya logo. Dan kita pada hari ini kena ingat tarikh kita mengadakan mesyuarat agung pemula pada 28 Januari 2017, yang mana Ami sendiri sempat berada di dalam industri baja Bekasi pada tahun 2016. Pada 2016 sempat boleh kata macam full time luangkan masa dan fahami bagaimana kilang baja beroperasi. Dan ini hanya satu daripada tujuan kita adakan operasi ini, pasal kita dah ada perniagaan di tangan, okay. Dan kalau kita imbau kembali sejarah-sejarah lampau, keluarga kami memang bukan daripada kalangan orang yang niaga, ya. Kalau nak tengok track record, kalau jadi Tok Pengulu ada, ketua kampung, Tok Pengulu, guru besar ada, cikgu-cikgu ada. Tapi yang berniaga, ingat-ingat balik masa track record, masa kecil-kecil dulu pernah berniaga. Naik kadi pun pernah kita atuk. Dan track record peniaga masa kecil memang ada, jual kuih, jual botol. Botol tak semua orang boleh jual, jual botol dan kusuk. Dan pernah juga jual buah kelapa. Jadi bila kat kampung tu ada acara sukan dan nak biaya sukan, duit tak ada, kita kerahkan semua ahli jual kelapa. Sebelum jual, mesti nak cari dulu. Pergi cari kelapa, tak kira tanah siapa. Cari-cari-cari dah dapat, kita akan lalu ikut pantai. Pasal segan nak bawa kelapa banyak. Lalu ikut pantai, orang tak nampak. Main road clear. Jadi dia akan keluar betul-betul depan kedai Yomba. Dia keluar kat situ, dia shortcut, terus jual. Jadi dengan duit tu dibiaya buat sukan. Buatlah lompat tinggi, lompat
keliling kampung, buat super sikit. Jadi itu ingat, jual kicap pun pernah juga. Jual kicap, lepas SP, lepas SRP jual kicap. Tapi kita kena ingat, takkan orang hari-hari makan kicap, kan? Kau 3 bulan sekali baru tukar botol. Jadi dan jual kuih, arwah tu semua jual kuih. Dan kita jual kuih, jual nasi lemak sebaik sikit. Dan daripada situ dalam di kalangan keluarga kita yang mula menampakkan usaha untuk berniaga ialah kanda Syed Maharis. Amir Haris, dalam adik-beradik 8 orang ni, kita boleh kata dia luar biasa. Dia punya daya tahan, tuan ni tak apa kuat, dia punya daya tahan lebih. Latar belakang banyak bekerja tempat-tempat yang sukar, dan banyak Amir Haris dah buat. Kita akan dengar Amir Haris punya cerita sendirilah nanti. Dan sampai masa dengan anak anda Syed Nahar sama-sama membangunkan kilang daripada kosong, daripada tak ada. Setelah berniaga pelbagai benda, buat perabot, jual perabot, jadi kontraktor, jual kacang macam-macam, mi basah, mi kering dah jual semua. Last-last nak convert tapak mi kering tu kepada tapak kilang baja. Itu permulaan. Dan Amir Haris telah mulakan dengan mula-mula sekali mencari ilmu nak buat baja macam mana kalau tak reti. So Amir Haris mula dengan mencari ilmu. Dan apa-apa bidang juga kita nak buat kali ini dimulai dengan mencari ilmu. Dan itu satu perniagaan yang mula. Dan dah sampai ke hari ini. Dan Ami sempat join 2016. Dan Ami nampak memang ada future. Dia ada masa depan. Dan yang Ami nampak, Ami Haris is seorang. Dia keseorangan. Dia dengan kilang yang mana benda ini, benda akan jadi besar dan perlu dibantu. Dan sudah sampai masa bila kita bercerita, kita start memikirkan apa kita nak buat selepas ni. Kalau 2016 punya pasaran macam ni, 2017 lebih ramai orang kenal benda ni, takkan kita macam ni juga, kan? Jadi kita kena bersiap 2017 dengan apa yang kita mulakan hari ini, supaya 2017, 2018 ke depan kita menjadi di kalangan pengeluar baja organik Bumi Putera yang boleh kata terbesar di Malaysia. Dan insyaAllah. Dan ini merupakan satu permulaan. Dan kita boleh tengok bidang-bidang lain. Amir Lehman dia punya bidang lain. Amir Iskandar bidang dia lain. Amir Alim bagian pembinaan construction pun lain. Jadi kita akan mulakan dengan baja. Apa yang dah ada, benda ni dah ada di tangan. Kita tak perlu nak start balik. Amir Haris dah lalui zaman payah dia, kan? Sampai baja ni dia dah ada dia punya spek, spesifikasi baja tu yang mana orang-orang lain dah mula pakai. Jabatan yang nak beli baja digunakan spesifikasi SNE punya spesifikasi baja. Dan itu satu petanda yang baik. Dan 2017 dalam sibuk orang bercerita pasal banjir, kita masih terima call. Terima call nak jadi ahli sana, nak jadi ahli sini. Ada yang nak jadi ahli tapi infrastruktur dia tak ada, lori tak ada, apa tak ada, tapi berminat nak jadi wakil.
dan ada juga company di Shah Alam yang menunjukkan minat nak jadi wakil. Kalau wakil Shah Alam ni tahu je lah mana Shah Alam. Dan kenapa pula kita tak nak ambil peluang? Kita sedangkan kita masing-masing bertembaran, ada yang duduk kat utara, ada yang Negeri Sembilan, ada yang head selatan, satu market besar. Jadi takkan kita nak lepas ke orang lain? Katakan kita nak ambil Rama Sami pula jadi wakil, kan? Jadi kita dah ada cukup, dah ada cukup. Dan sepatutnya kita beri sokongan atas penubuhan koperasi ini. Rasa tu Dev, okey. Ada lagi nak tambah ke tu? Saja, semoga mesyuarat kita selepas ini dalam beberapa jam ni kita akan dapat banyak benda yang pasal kita ada agenda kita. Selepas ini kita akan mendengar sendiri. Kita akan beralih kepada sesi penerangan pengenalan berkooperasi. Dan kita rasa kita boleh pergi jauh. Dan berkat doa ibu, doa semua, insyaAllah kita akan berjaya. Dan masing-masing ada peranan masing-masing. Kalau yang bekerja, dia ada cara dia membantu. Memperkenalkan seorang yang berminat untuk menjadi wakil, menjadi pembeli pun dah kira ada sumbangan. Dia membuka pasaran yang lebih besar. Okay. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.